Hari ini kita akan ke Pulau Botak. Cuaca tidak begitu baik, tapi sudah reda hujan ya. Bersama dengan istri, anak-anak dan keluarga pulang di pulau ya. Sepatah dua kata Iki. Guys, hari ini kita akan ke Pulau Botak di depan Pulau Malalin, salah satu tempat yang menarik di Jambungan ya. Saya sendiri pun tak pernah pergi, jadi kita ke sana hari ini. Oke. Okay. Sekarang telah berada di Pulau Botak. Dalam ya, pasir dia sangat jernih dan putih. Wah, anak saya ada bersama istri saya. Oh, jauhnya? Ya. Kalau dia kering habis ini, kering kelas di sana, tapi tidak ada kering. Oh. Kadang-kadang ada juga. Kelas yuk. Kadang-kadang. Ay, lupa kamu barang kamu. Oke, baiklah. Jadi kita akan round lah Pulau Botak nih. Dia dapat nama Pulau Botak sebab dia memang botak lah. Oke, Ma. Depan sana tuh pulau. Itulah
Malalin, bukan pulau, kampung, Kampung Malalin. Di depan sana tuh adalah pulau, bukan pulau, Kampung Malalin. Jambungan pulau dia besar ya. Kepanjangan beting pasir ini lebih kurang dalam 2 batu. Hah? Oke. Sangat cantik. Cantik pasir dia putih. Dulu tinggi dia beting lebih kurang dalam, kalau sekarang ini ditengok tinggi masih, tapi dulu lebih tinggi, lebih kurang dalam 3 kali lebih tinggi daripada sekarang. Tapi faktor hagisan, semakin lama dia semakin tenggelam, dan apabila air pasang besar tiada lagi beting pasir ini. Oke. Orang penduduk Jambungan, Kampung Jambungan sedang menagat ataupun menyiput. Ini anak ketam suri, anak ketam suri. Apa orang bilang siang yang mencari siput tuh siang? Apa bayangan itu yang macam siput, macam kerang tuh? Kritip. Kritip. Kakak mau jalan-jalan di pulau nih. Di sepanjang pulau nih. Wah, ini baru tempat main pasir. Ini tiada ya di tempat yang lain, saya rasa tempat begini kurang. Di sini semua pasir. Dalam tuh slipper siapa terbang tuh? Jangan pergi sana kakak ya, dalam. Bapak ambilkan. Dalam. Betul. Tenggelam nanti kakak. Nah, dalam. Sini. Kamu mandi sini? Boleh. Beska. Nanti kita round-round pulau nih ya. Subhanahu wa ta'ala yang memang sangat cantik, tidak boleh dipertikaikan. Aib.
Batang. Guys, dengan itu selesailah sudah kita punya trip ke Pulau Botak, yaitu Betik Pasir sepanjang Dua Batu. Oke, sekian untuk kali ini. Terima kasih karena menonton video saya yang ke-70, dan saya ucapkan selamat kepada semua. Semoga semua sampai dalam keadaan yang baik. Oke, terima kasih karena menonton, dan kalau suka jangan lupa like dan share dan subscribe ya. Terima kasih menonton. Assalamualaikum.